Halo guys, kembali lagi bersama aku dan Andreas di game Minecraft Pocket Edition. Hari ini enaknya ngapain, Andre? Kita bangun-bangun, jalan-jalan, Enggak. Aku sudah nyiapin kado buat kamu. Wih, kado lagi guys. Kemarin aku dikasih patung raksasa, itu bagus banget sih. Kali ini lebih bagus dari itu. Iyalah, pasti lebih bagus lah. Oke. Mana? Tunjukin. Tutup mata dulu. Oh, tutup mata. Oke. Okay. Yeah. Sekarang aku boleh buka mata nggak? Boleh. Oke. Okay. Oh, apa ini, Dri? Ungu-ungu, kok agak gelap-gelap gitu ya? Ini bangunan apa sih? Bangunan bagus lah. Nanti ada harta karunnya dalam ini. Tapi kenapa itu ada kayak orang sedih gitu ya, Dri, di bangunannya? Nggak sedih tuh. Terus? Itu tersenyum. Oh, mungkin aku salah lihat. Oke lah. Jadi, di dalam sini harta karunnya? Iya, dalam sini. Oke. Bentar, ini ada tulisan. Pintu masuk rumah hantu. Cepat. Jawab jujur. Ini ada harta karun ataukah ada hantu? Ada dua-duanya. Kepala-kepala. Belum apa-apa udah lihat kepala-kepala. Ini tulisannya Lop Mot Hitam. Apaan Lop Mot Hitam itu? Apa ayo? Lop Mot Hitam. Mana aku tahu lah. Bentar, ini ada buku. Kita coba baca dulu kali ya, guys. Buku apa ini? Hari itu harusnya hari indah, tapi kenapa aku di sini? ... Apa yang terjadi padaku? Andre, ini serius kan? Ini kita mau cari harta karun kan ya, kok belum apa-apa kayak serem-serem kali gini, Andre. Tapi apa ya guys ini? Lop Mot Hitam. Lop Mot. Tombol hitam. Oh, dibalik. Betul. Oke guys, aku berhasil memecahkan misteri ya, tombol hitam. Oke, kita cari tombol hitam di sini. Mungkin di buku-buku ini kali guys. Kita coba baca satu-satu deh ya. Nah, yang ini apa ini? Ini kamarku, penuh dengan warna favoritku yaitu pink. Oke, aku dong, aku juga suka pink. Oke, nggak paham guys, buku-buku ini apaan ya guys? Tapi kita harus mencari tombol hitam. Tombol hitam di mana? Apa di kepala ini? Nggak ada guys. Tombol hitam, ketemu di belakang sini, Dre. Oke, kita coba pencet jebret. Ada apa? Oh, itu guys, pintunya, ada pintu rahasia. Oke. Tadi tuh nggak kelihatan guys, soalnya gelapnya bukan main ya. Oke, kita di lokasi selanjutnya. Ini kayaknya tempat makan nggak sih guys ya? Oh, ada kepala-kepala. Tapi guys, ini apa, Andre? Apakah kepala kita bakal ditaruh di situ berikutnya? Daging. Daging apa? Daging manusia. Wow. Oke. Baca buku dulu kali ya guys. Baca dulu. Dapur. Ini dapurku. Aku tidak ingat seindah itu. Banyak jenis daging baru. Wow. Aku ingat. Aku tidak pernah makan di sini. Hah? Wah. Apaan sih guys? Hantunya nggak jelas loh. Hari ini aku berpetualang. Hehe. Aku menemukan pedang ajaib di barat daya. Bisa memotong semua yang aku tidak suka. Oh, ini mungkin kayak buku harian si hantunya mungkin guys, diary gitu mungkin ya, mungkin. Apa itu di meja? Daging apa itu? Bukannya seharusnya mengarah ke aku. Maksudnya? Aku terkejut, ada tengkorak di atas. Anehnya tengkorak itu menghadap ke jam 11. Apakah ini kode ya guys? Mungkin ini kode, bener nggak, Andre? Betul. Oh betul, iya aku pintar guys, aku pintar. Tengkorak jam 11. Tengkorak kayaknya bukan ini guys ya. Steve dan tengkorak ini mungkin ini guys. Oh, bisa diputar. Bukan tombol, aku kira tombol tadi. Oke, jam 11 tuh di sini ya guys. Berikutnya ada pedang. Tadi kalau nggak salah aku baca itu ada kayak baradaya gitu, Andre. Oh, berarti harus diputar baradaya. Oh, oke, baradaya itu mana ya guys? Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya. Oke, di sana. Kalau nggak salah. Oke. Oke, kita putar. Itu barat daya. Begini. Udah, benar. Terus aku dapat apa? Apakah aku dapat hadiah? Itu. Mana hadiahnya? Sini. Oh, ada jalan rahasia. Oke, Andre, silakan maju duluan, Andre. Oke. Gelap ya, guys. Ih. Lava dan ada Steve. Oh my god. Ada Steve di situ. Ya udahlah ya, aku maju duluan deh. Lava. Ih. Baru aja aku buka, guys. Ada ini loh. Ada Steve, tapi kayak terbelah gitu, guys. Kepalanya ya dipenggal gitu. Oh no.
Dre, kamu apakan Steve, Dre? Kamu apakan dia? Bukan oh aku. My God, bukan kamu, kan kamu yang buat. Ih, so creepy sih, ini serem banget sih. Tapi kamu beneran yakin ada harta karun di sini? Ada. Janji. Janji. Janji dulu. Janji. Kalau nggak ada harta karun, aku bakal ngambek. Aku menyadari bahwa aku bisa terbang. Tapi apa? Aku kesepian. Tidak ada yang bisa melihat aku. Kasian banget ini orang, guys. Kecuali kamu. Gak ada apa-apa kan, Dre? Gak ada kan? Lanjut aja. Oke. Kukira bakal ada jump scare atau apa gitu ya, guys. Tapi kata Andre gak ada. Ya udah kita lanjut aja ya. Kaget aku. Jalannya agak ini, guys. Agak bergelombang gitu ya soalnya ya. Kamu siapa? Apa ini? Zombie kah? Menggantung villager. Kamu menggantung villager? Ini? Apa ini? Kok naga? Punten, macam mana aku lewatnya? Gimana cara aku lewatnya? Tembus. Tembus? Oh, oke. Emang hantu ya, guys. Sama. Kok ngegas? Siapa sih yang nulis buku ini ngegas bener, guys ya? Nggak ada yang aneh kan? Iya, sepertinya aman ya. Kita baca buku dulu deh, guys. Sama, tapi tidak sama. Sama, tapi tidak sama. Apa ini? Keren kan? Keren, kaget aku, guys. Iya ampun, untung aku gak jantungan ya, guys. Ini loh, guys, jadi ini si manekin ini tiba-tiba muncul ya, guys. Udahlah, aku mau pulang aja, Andre. Ya, kamu siapa? Apa ini? Katanya tadi gak ada jumpscare ya perasaan. Ini apa ini ya? Bukan jumpscare. Ini jumpscare. Ada ini, terus ada ini, Dre. Yang tiba-tiba turun sendiri. Ini serem loh. Aduh, ini puzzle-puzzle apaan sih? Gak paham loh. Coba kamu jelasin, Dre. Ayo, tebak. Tebak apa? Apa ada barang yang sama di ruangan ini? Barang yang sama di ruangan ini? Ya, lilinnya sama kan? Itu ada. Sama lilinnya. Kan beda warna tapi. Terus lentera. Lentera biru. Oh, ini ada lentera biru. Oke. Tuh. Ada 1, 2, 3. Ada 3 lentera biru. Nah, masih ada lagi. Kepala naga? Betul. Oke, kita coba cek kepala naga yang ngejumpscare di depan ini, guys. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, sip, ada 4. Kita putar-putar itu 4 kali ya, guys. 1, 2, 3, 4. Udah, Andre, apa hadiahku? Nah, ini. Sini. Naik. Tuh. Kita naik, guys. Oke, siapa tahu harta karunnya di sini nih. Buka. Oke. Ini harta karunnya. Ini para villager kamu penjarain di sini semua. Hehehe. Aduh, parah, guys, Andre ya. Ini ada api-api, ada tengkorak. Kita coba baca yang di sini, guys, yang dijaga sama orang yang menyeramkan ini ya. Kita coba baca. Aku menyadari aku telah meninggal, tapi siapa yang membunuhku? Buka chest di bawah gambar. Oh. Jadi, hantu-hantu ini, guys ya, ternyata korban pembunuhan. Oke, kita buka chest ini. Ada apa ini, guys? Ortu? Bukan kedua orang tuaku. Mereka sayang padaku. Oke, bukan orang tua. Terus siapa? Jangan-jangan ini salah satu di antara villager ini, guys, ya, yang bunuh-bunuh itu. Tempat tinggi. Penculikku sering kesana. Di atas. Kalau di atas, ya lebih baik aku terbang aja lah. Ini ada hantu-hantu di sini. Aku nemu ada peti nih. Oke, A, B, C, D, E, F. Apaan? Lah, udah gitu doang. Pri indah. Semudah itu ya membuat orang mengikuti kita. Lumayan. 3, 3, 6, 2, 6, 6, 6, 9, 9, 9. Oh, ini pelakunya, guys. Ini kita coba cek, dimasukin di kode ini, guys, ya. Andre, coba kamu bacain itu angkanya. Aku coba cek di sini. Oke. 3, 3, 3. 3, 3, 3 berarti ini ya, DEF. 3, 3, 3, F. 2. 2 A 66 MN AA 999 9
Nama aku. Iya. Aku di prank mulu guys. Udah, itu harta karunnya. Ya, itu harta karunnya. Yeay. Kukira kayak ada emas, berlian atau apa. Ternyata ini guys ya, hantu. Hantu-hantu begini. Dan pelaku pembunuhan hantu-hantu ini adalah aku. Jangan marah, jangan marah. Aku di prank, aku sedih. Sebenarnya ada hadiah lagi sih. Coba sini, sini, sini. Mana? Hadiah apa? Sini, sini, turun, mana? Turun. Ini ada painting kan? Iya. Coba dihancurin. Oke. Nah, ada cas nih. Kosong sih. Aku kabur. Oh, loh, Dre, kamu bohongin aku lagi. Kau bohongin aku. Guys, sekian dulu videoku bersama Andreas. Ternyata aku di prank. Di pranknya dua kali pula guys. Yaudahlah, gak apa-apa guys. Lain kali aku yang ngeprank kamu. Siap. Bete, tapi yaudah guys, sekian dulu video kita ya. See you guys, thanks for watching, bye-bye.